Ini modus yang cukup dibilang tren sekarang, yaitu di mana ketiga pemuda ini berpura-pura menanya alamat. Dua orang turun dari kendaraan, kemudian menanyakan alamat. Setelah menanyakan alamat, lalu salah satu di antara ketiga pemuda itu mengeluarkan senjata tajam berbentuk celurit, kemudian mengancam korban ini dan mengambil handphone milik korban. Tepatnya kemarin malam hari dilakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka lagi yang berinisial AD. Karena yang bersangkutan ini tidak mengindahkan himbauan dari pihak kepolisian, maka dilakukan tindakan tegas terukur.